Arsenal kembali raih 3 poin. Resmi, MU umumkan lepas Greenwood. Skandal petinggi sepak bola Spanyol. Manchester City sepakati transfer Jeremy Doku. Bodyguard Messi, Rodrigo De Paul, menuju ke Al Ahly. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting Eleven News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Arsenal lanjutkan tren positif di Liga Inggris. Melawat ke kandang Crystal Palace Selhurst Park Selasa dini hari tadi, The Gunners menang tipis 1-0 meski bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-67 setelah diusirnya Takehiro Tomiyasu. Kemenangan Arsenal dipastikan oleh Martin Odegaard usai mencetak satu-satunya gol dari titik putih pada awal babak kedua. Dengan kemenangan ini, Arsenal naik 4 strip ke posisi ketiga klasemen Liga Inggris dengan 6 poin. Sementara itu, Crystal Palace nangkring di peringkat 11 dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan pertamanya. Di negeri pizza, AC Milan membuka musim Serie A 2023-24 dengan 3 poin setelah menjungkalkan tuan rumah Bologna 2-0 Selasa dini hari tadi. Di pertandingan yang digelar di Estadio Renato Dallara semalam, Rossoneri patut berterima kasih kepada duo ex-Chelsea yakni Oliver Giroud dan Christian Pulisic yang mencetak gol kemenangan timnya di awal babak pertama. Penyerang Milan Rafael Leão memberikan kabar tak sedap bagi fans. Setelah peluit penuh waktu ditiup oleh wasit Luca Pairetto pada laga lawan Bologna, Rafael Leão jatuh ke lapangan dengan ekspresi kesakitan yang jelas terlihat. Ia tampak alami kram. Meskipun insiden ini menimpa Leão, tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara serius. Peristiwa ini pasti membuat para fans Rossoneri merasa cemas, tetapi dapat diharapkan bahwa Leão akan segera pulih dan siap untuk pertandingan selanjutnya. Manchester United resmi mendepak pemain tak guna Mason Greenwood. Keputusan itu diambil usai MU melakukan penyelidikan selama berbulan-bulan atas insiden kekerasan seksual yang dilakukan Greenwood. Dalam penjelasan lebih lanjut, MU mengungkapkan bahwa investigasi mereka tak menemukan pelanggaran seperti yang didakwakan dari Greenwood. Meski demikian, si pemain juga menyadari dirinya melakukan kesalahan. Kisah sedih mendera kapten timnas wanita Spanyol Olga Carmona yang mencetak gol tunggal penentu Spanyol juara Piala Dunia Wanita 2023. Ia diberitahu bahwa ayahnya telah wafat setelah pertandingan yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaannya itu. Ayah pemain Real Madrid itu sendiri sebenarnya sudah meninggal sejak Jumat 18 Agustus. Namun Carmona tidak mengetahui hal itu dan baru tahu kebenarannya setelah membawa negaranya menjadi yang nomor satu di muka bumi. Pemain timnas wanita Spanyol Jennifer Hermoso dicium Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Luis Rubiales, di podium juara Piala Dunia Wanita 2023. Aksi itu membuat Luis Rubiales disorot. Banyak yang mengecam pejabat sepak bola Spanyol itu, terlebih Hermoso sempat mengaku tak nyaman dicium di podium juara. Namun Hermoso kemudian meluruskannya. Ia mengaku momen itu cuma hal spontan dalam situasi euforia sehabis juara. Sementara itu lelaki berkepala botak sendiri sudah meminta maaf, namun ia didesak mundur oleh beberapa pihak. Dikutip Get Football News French, Manchester City dikabarkan telah menyepakati transfer Jemery Doku dengan Rennes. Nilai transaksi tersebut sekitar 55,5 juta pound atau sekitar 1,08 triliun rupiah. Kepindahan winger 21 tahun itu diperkirakan akan tuntas dalam pekan ini juga, dengan kesepakatan personal juga pada dasarnya sudah terjalin. Selanjutnya Doku akan melakukan tes medis sebelum menaikkan kontrak jangka panjang. Klub raksasa Liga Belanda PSV Eindhoven resmi meminjam Sergio Dest dari Barcelona. Bek sayap timnas AS ini akan memperkuat PSV hingga Juni 2024. Dia sudah tak mendapat tempat di Barcelona sejak musim 2022-2023. Musim lalu, pemain 22 tahun itu menjalani pinjaman di AC Milan dan hanya tampil sebanyak 14 kali. Chelsea menyetujui kesepakatan dengan New England Revolution untuk mengontrak kiper Hordi Petrovic. Biayanya diperkirakan bernilai sekitar 14 juta pounds. Pemain asal Serbia itu tampil menonjol untuk New England Revolution, membuat 7 clean sheet dalam 22 pertandingan MLS musim ini. Ia jadi pemain ke-8 yang didatangkan Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Liverpool mengajukan banding atas kartu merah yang Alexis McAllister terima saat pertandingan lanjutan Liga Inggris melawan Bournemouth pada Sabtu 19 Agustus 2023. Upaya banding tersebut dilakukan kubu The Reds demi membatalkan skorsing 3 laga yang membayangi gelandang asal Argentina tersebut.
Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberikan tanggapan atas pemberian kartu merah tersebut. Klopp menyebut kejadian ini layak untuk didiskusikan kembali. CEO Inter Milan Giuseppe Beppe Marotta memastikan bahwa Benjamin Pavard akan bergabung dengan klubnya dalam waktu dekat. Dia optimis transfer sang pemain akan terrealisasi dalam waktu dekat. Kontrak Pavard di Bayern Munchen akan kadaluarsa pada 2024. Palang pintu timnas Prancis tersebut dikabarkan telah mengambil keputusan untuk tidak memperbarui masa kerjanya. Mau tak mau, Die Rotten pun harus menjual Pavard musim panas ini. Dilansir Football Espanya, Rodrigo De Paul yang dijuluki pengawal Lionel Messi mendapat tawaran dari klub Arab Saudi Al Ahli pada bursa transfer musim panas 2023. Al Ahli menawarkan 32 juta euro kepada kubu Atletico untuk transfer De Paul. Saat ini negosiasi masih berjalan antara Al Ahli dan Atletico. Begitu juga dengan pihak De Paul. Akan tetapi menurut jurnalis Argentina Gaston Edol, mengklaim bahwa pihak De Paul belum menolak tawaran untuk bermain di Ahli. Hanya tinggal menunggu waktu Joao Cancelo bakal hijrah ke Barcelona. Kabarnya menurut laporan Football Espanya, kepindahannya ini akan terjadi dalam pekan ini. City akhirnya lulu untuk meminjamkan bek berusia 29 tahun itu ke klub Catalan. Durasinya selama satu musim. Namun laporan itu menjelaskan ada detail-detail lain yang diminta oleh City. Salah satunya adalah soal opsi pembelian di akhir masa peminjaman. Barcelona bakal punya hak untuk menebusnya secara permanen seharga 25 hingga 30 juta euro. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengatakan John Stones akan absen sampai setelah jeda internasional karena cedera. Bek berusia 29 tahun itu menderita cedera otot saat latihan pramusim. Pep Guardiola meragukan ketersediaan bek Inggris itu untuk babak kualifikasi Euro 2024 melawan Ukraina dan laga persahabatan dengan Skotlandia bulan depan. Mantan bek PSG Sergio Ramos sedang dalam perjalanan untuk bergabung dengan tim Super League Turki Beşiktaş yang berhasil mengalahkan rivalnya Galatasaray untuk mengamankan tanda tangan bek tersebut, menurut jurnalis Santi Auna. Bintang asal Spanyol berusia 37 tahun itu kini menunggu proposal akhir dari klub Turki tersebut sebelum kepindahannya bisa diselesaikan. Sang mega bintang Al Nassr Cristiano Ronaldo terlihat makin melebur dengan budaya Arab Saudi. Salah satu momen itu terlihat saat Ronaldo memakai gamis. Dalam video yang viral di media sosial, Ronaldo terlihat mengenakan gamis saat turun dari mobil. Netizen pun riuh mengomentari video tersebut. Sempat beberapa kali diisukan bakal bergabung dengan Nottingham Forest, kiper Manchester United Dean Henderson justru kini dikaitkan dengan Crystal Palace. Dilansir Mirror, pergian Henderson dari United hampir sudah bisa dipastikan. Tawaran dari beberapa klub sudah berada di atas meja. Namun, Palace dianggap jadi yang terdepan untuk mendapatkannya. Katanya, belum ada tawaran resmi dari Palace. Tapi, Palace ingin mendatangkan Henderson untuk menggantikan Vicente Guaita yang bakal hengkang. Beberapa hari lalu dikabarkan bakal bergabung dengan Chelsea. Taylor Adams justru menaikkan kontrak dengan Bournemouth. Dilansir ESPN, kapten timnas Amerika Serikat itu telah diresmikan oleh pihak klub. Kabarnya, The Cherries merogoh kocek hingga 20 juta pounds atau setara dengan 390 miliar rupiah untuk memboyongnya dari Leeds United. Taylor sendiri diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun oleh Bournemouth. Meski sudah mendatangkan Raul Jimenez dari Wolves, Fulham tampaknya masih ingin mendatangkan satu penyerang lagi untuk memperbaiki kedalaman skuad. Dilansir The Sun, satu nama yang muncul sebagai kandidat adalah penyerang muda milik PSG, Hugo Ekitike. Negosiasi masih tahap awal, tapi PSG setidaknya menginginkan 30 juta pound atau setara dengan 585 miliar rupiah apabila Fulham benar-benar menginginkannya. Setelah gagal mendatangkan Lucas Paqueta, Manchester City dikabarkan sedang mengincar pemain RB Leipzig, Dani Olmo. Mendengar kabar tersebut, sang pemain pun memberikan tanggapannya. Menurut cuitan Fabrizio Romano, sang pemain berkata kalau tidak ada tawaran apapun, Olmo sebenarnya ingin fokus dengan Leipzig dan kompetisi. Manchester City memang klub besar dan Josko Gvardiol bergabung dengan mereka. Tapi saya merasa bahagia di Leipzig. Geliat transfer Chelsea tampaknya begitu masif hingga membuat manajer sekilas Pep Guardiola ikut mengomentarinya. Dilansir Triple Football, menurutnya ada salahnya apabila Chelsea mengeluarkan banyak uang. Tapi, jika yang melakukan itu adalah Manchester City, ia dan seluruh jajaran staff bisa mati. Pep menjelaskan,
jika yang melakukan itu adalah City, media-media pasti akan memberitakan yang tidak-tidak tentang klub. Berita transfernya pasti akan digoreng agar menggiring opini publik untuk menyerang City. Setelah melewati beberapa drama kepindahan, Hakim Ziyech akhirnya dapat merampungkan transfer ke Galatasaray. Kepindahannya pun memancing mantan rekannya Pierre-Emerick Aubameyang untuk berkomentar. Dilansir Goal, Aubameyang mengucapkan selamat pada Ziyech atas klub barunya melalui postingan sosial medianya. Namun, dalam postingan tersebut ada hal menggelitik yang dituliskan Auba. Kalimat itu adalah Free Hakim, yang mana seolah-olah menyuarakan kebebasan rekannya itu setelah sempat ditahan Chelsea sehingga dua kali gagal pindah klub. Kelihat transfer Arab Saudi tak hanya datang dari klub plat merah saja. Al-Shabab dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan Everton untuk transfer Demarai Gray. Menurut cuitan Fabrizio Romano, kesepakatan baru di tahap antara kedua klub saja. Setelah ini, pihak Al-Shabab akan menghubungi sang pemain untuk membahas kesepakatan. Jika kesepakatan tercapai, kepindahan Gray ke Arab Saudi hanya masalah waktu. Meski sudah hijrah ke Arab Saudi, performa Sadio Mane masih mengkhawatirkan. Ia sangat kesulitan untuk mencapai level permainan yang sama sewaktu masih di Liverpool. Dilansir Goal, pelatih baru Al Nassr, Luis Castro, kebingungan di mana posisi terbaik untuk Mane. Karena ia pernah mencoba memainkan Mane di posisi aslinya kurang maksimal. Setelah dipindah ke kanan dan depan bersama Ronaldo pun, Mane masih kesulitan. Ketidakpastian posisinya ini membuat sang pelatih frustasi. Dilansir Football Espana, Atletico Madrid dikabarkan belum mau melepas Rodrigo Riquelme meski banyak klub yang sudah mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Menurut laporan, Los Roy Blancos dikabarkan sudah mengantongi 23 proposal dari klub-klub top Eropa, di antaranya Real Madrid, Barcelona, Napoli, Manchester City, dan Aston Villa untuk pemain 23 tahun itu. For your information aja nih, Football Lovers. Musim lalu pemain ini hanya mengemas 4 gol dan 4 assist dalam 34 laga di Liga Spanyol. Lembaga Survei Indonesia atau LSI memaparkan bahwa survei membuktikan 88% publik puas dengan kinerja PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Dilansir CNN Indonesia, LSI mengungkapkan survei ini dilakukan pada tanggal 3 hingga 9 Agustus 2023 terhadap 1.520 responden. Hasilnya, 88% puas atas kinerja Erick. Rinciannya, sebanyak 17,3% mengaku sangat puas, sedangkan 71,4% lainnya cukup puas. Yakin nih, Football Lovers! Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting Eleven News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!